Saudara, tiga orang anak yang sedang bermain di aliran sungai irigasi Sentul terseret arus dan tenggelam. Satu anak selamat, dua lainnya tewas terseret arus sungai. Peristiwa terjadi saat sungai di Kabupaten Serang, Banten meluap. Tiga anak yang sedang bermain di aliran sungai irigasi Sentul terseret arus dan tenggelam. Satu anak berhasil diselamatkan, namun dua anak lainnya tewas terseret arus. Salah satu korban ditemukan 50 meter dari lokasi kejadian. Kita mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Namun dalam perjalanan, dua orang anak tidak bisa tertolong. Yang satu bisa terselamatkan. Untuk sementara hasil pemeriksaan di lapangan bahwa kejadian ini murni musibah, tidak ada unsur pidana ataupun hal-hal yang lain.